kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada Kaisar, tapi berikan dirimu pada Tuhan, dan bukan uangmu. Apa yang bisa kita berikan pada Tuhan? Yang paling berharga kan? Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Hidup kita lah yang kita persembahkan pada Tuhan. Ada orang kasih uang, tapi tidak kasih hidupnya. Ada jemaat yang bisa bilang sama Bapak, saya memang tidak pergi ke gereja Bapak, tapi persembahan sampai. Ah, di surga tidak ada kios jual Indomie. Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Boleh kuat sedikit. Shalom. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Rindu jadi orang mana ini? Imam, Lewi atau Samaria? Yakin bisa jadi orang Samaria? Saya lihat saudara agak ragu-ragu sedikit. Bisa jadi orang Samaria? Amin. Yakin? Mantap. Sama kosta saudara, kalau saudara ingin jadi orang Samaria, maka tiap hari harus duduk di jalan antara Yerusalem Yeriko, tunggu orang kena rampok saudara tolong, tunggu orang saudara kena rampok saudara tolong, tunggu orang kena rampok saudara tolong. Bisa? Lama-lama tidak ada lagi yang kena rampok saudara yang dapat rampok nanti. Tapi sudahlah, itu kerinduan saudara. Ya, saudara-saudara, kisah tentang orang Samaria dimulai pertanyaan dari seorang ahli Taurat. Guru, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Supaya jawaban itu juga atau perumpamaan itu juga menjadi bagian dari jawaban atas pertanyaan, apa yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Adalah seorang ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus. Dia tanya, dia bilang begini, guru, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang, engkau kan ahli Taurat, apa yang kau baca di sana, apa yang tertulis di sana? Dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Ya, Tuhan Yesus bilang, jawabanmu itu benar, pergi dan lakukan itu, maka engkau akan hidup. Terus dia pikir-pikir, melakukan ini semua ini susah. Karena itu untuk membenarkan dirinya, dia bilang, lalu apa yang harus saya perbuat untuk lalu siapakah sesamaku manusia? Dia tanya begitu. Karena untuk melakukan 10 hukum Taurat ini susah. Dia tanya, lalu siapakah sesamaku manusia untuk membenarkan dirinya? Lantas Tuhan Yesus kasih tahu perumpamaan ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Perjalanan dari Yerusalem Yeriko itu kira-kira 30 km. Jalan menurun berbatu-batu lepas, tidak ada rumah di situ, dan kalau ada orang kena rampok di situ pasti tidak ada yang tolong, pasti tidak ada yang tolong. Tapi tiba-tiba ada satu orang muncul di situ. Singkat cerita, orang itu dirampok, dipukul hampir mati, berdarah-darah di situ, lalu ditinggalkan oleh para perampok. Datanglah seorang imam. Ini imam tolong atau tidak? Ini imam tolong atau tidak? Tidak. Makanya saudara tidak mau jadi imam itu kan? Imam apa ada orang susah tidak mau tolong? Imam macam begitu sulit diterima di gereja kami itu kalau imam macam begitu. Tapi saudara tahu, kalau saudara imam itu, sekarang imam itu baru saja ditabiskan, katakanlah jadi imam. Di Bait Allah itu banyak sekali imam. Bahkan antriannya sangat panjang, jadi ada orang ditabiskan jadi imam sampai mati tidak bisa melayani karena antrian panjang. Kalau saudara imam itu dalam perjalanan ke Bait Allah untuk melayani, tapi tiba-tiba ada orang rampok, yang dirampok hampir mati, menurut saudara kalau saudara imam itu tolong atau tidak? Memilih pergi ke Bait Allah atau tolong? Pelayanan atau tolong? Pelayanan atau tolong? Pelayanan atau tolong? Yakin? Kalau pendeta Yandi tergantung siapa yang kena rampok. Kalau dia janda muda, saya yakin pasti saya tolong. Saya yakin, saya terlalu yakin. Tapi kalau dia oma-oma sutua begitu, pasti saya bilang, oma, mungkin ini jalan Tuhan. Tapi sudah, saudara mau tolong itu baik ya, bagus sekali. Lalu setelah imam itu, datanglah seorang Lewi. Ini orang Lewi ini tolong atau tidak? Tidak, makanya saudara juga tidak mau jadi orang Lewi itu kan. Siapakah orang Lewi? Orang Lewi itu adalah saudara dari para imam. 12 suku Israel itu salah satu dipisahkan secara khusus supaya hanya untuk urus Bait Allah. Ritual orang-orang Israel sangat banyak di Bait Allah, sehingga Bait Allah harus tersedia dengan sangat baik supaya ketika orang pergi melaksanakan ritualnya, dia aman tentram di sana.
Saudara, kalau orang Lewi itu pergi mau urus bait Allah dan tiba-tiba ada orang dirampok di tengah jalan, tolong atau urus bait Allah, tolong atau urus bait Allah. Kalau pendeta Yandi ya masih tergantung juga siapa yang dirampok. Terakhir, datanglah orang Samaria itu. Orang Samaria itu tolong atau tidak? Tolong atau tidak? Dia orang baik atau tidak itu? Terlalu baik. Makanya saudara rindu jadi orang yang baik itu. Tapi siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu sesungguhnya adalah saudara-saudara dari imam yang tadi yang bertanya itu. Yakub punya anak-anak itu kemudian membentuk 12 suku Israel. Tapi kemudian mereka bertengkar, berkelahi. Ketika Salomo mati, akan dipilih salah seorang untuk menggantikan Salomo. Disitulah mereka bertengkar. Anak kandung atau anak tiri. Itu yang membuat mereka bertengkar sehabis-habisnya. Pecahlah Israel. 10 suku ada di utara, tinggal 2 suku yang ada di selatan. Peperangan itu bukan main-main. Kemarahan itu bukan main-main. Waktu Tuhan Yesus datang dan mengucapkan perumpamaan ini, itu mereka baru bertengkar kira-kira 700 tahun. Apa yang sudah disentuh oleh orang Samaria dianggap najis oleh orang Yahudi. Nah sekarang Tuhan Yesus bilang, ini orang menolong. Dia melakukan 7 hal. Berapa hal? Berapa hal? 7. 1. Dia siram luka-luka orang itu dengan anggur. Dia buat apa? Siram luka-luka orang itu dengan alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat membunuh itu kuman-kuman supaya jangan sampai dia infeksi dan lain-lain. Saudara-saudara, jadi rupa-rupanya ini orang ini dia jalan kemana-mana dia bawa di Surabaya ini ada yang biasa jalan kemana-mana bawa anggur. Oh tidak ada, nanti beli saja di jalan. Ya kemungkinan besar dia orang Samaria. Setelah anggur itu, dia ambil minyak dan dia oles di luka-luka orang itu. Kemungkinan besar ini minyak zaitun. Karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Untuk 2 pekerjaan ini, saudara bisa lakukan? Kan pasti butuh sedikit hati-hati, toh pasti dia tekan sedikit baru dia bilang, aduh tahan sedikit ya, tahan sedikit. Tidak mungkin dia tekan kuat-kuat baru dia bilang, makanya jangan jalan, tidak mungkin dia bilang begitu. Sudah 2. Ketiga, dia ambil kain, dia balut pada luka-luka orang itu. Bisa dilakukan? Yang mau jadi Samaria bisa lakukan? Ketiga, pertama tadi apa? Anggur. Kedua apa? Yang ketiga apa? Membalut luka. Yang keempat sekarang, dia muat orang itu di atas keledai tunggangannya sendiri. Saya mau tanya, kita tolong jawab. Dulu sudah ada mobil? Sudah ada atau belum? Ada Innova dulu? Avanza? Lalu orang kemana-mana naik apa orang itu? Ya unta atau keledai. Itu berarti mereka punya kendaraan terbaik kan? Ini yang buat saya renungkan berulang-ulang. Kenapa saudara? Saya kalau bawa mobil di Kupang, ada yang celaka, ada yang kena pukul, untuk tolong itu saya tolong, untuk tolong, tolong. Tapi pertolongan itu biasa jadi masalah ketika masyarakat yang ikut tolong mulai lihat saya agak lama sedikit, saya mulai pikiran itu. Karena kalau orang sudah lihat begitu, tidak lama dalam yang begini, bisa bawa ke rumah sakit pakai bapak punya mobil. Oh itu saya gugup itu. Kalau begitu saya gugup itu. Saya mau tanya kita, tolong jawab agak kuat. Jemaat. Jemaat. Di sini jemaat hanya 2. Jemaat. Kalau saudara bawa mobil ada orang susah berani tolong? Yakin? Mantap. Saya tanya banyak orang dan yang paling banyak jawab bilang bisa itu karena dia belum ada mobil. Sebab kalau dia sudah ada itu sekikir. Apalagi dia baru cuci habis itu kendaraan, baru dia sikat lagi itu keset, istri naik saja lepas sendal. Apalagi orang berdarah-darah dia mau tolong itu memang terlalu. Tapi sudah saudara mau tetap jadi orang Samaria itu mantap. Sudah 4. 1 tadi apa? Minyak. Anggur. 2 apa? Yang ketiga apa? Yang keempat? Keledai. Kelima, dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Bisa? Jadi ketemu orang susah di sana, ambil dia, bawa dia. Di sini kan ada 3 hotel di situ, taruh di situ bisa? Saya lihat saudara punya komitmen jadi Samaria itu semakin menurun. Semakin hilang satu persatu.
Bisa. Wah, itu bisa tuh seperti. Tapi sudahlah, saudara bisa. Oke, sudah lima. Satu tadi apa? Dua, tiga, empat. Yang kelima, rumah keenam. Keenam, Alkitab mencatat, dan dia merawat orang itu. Sama-sama satu, dua, tiga. Dia merawat. Omong agak tekan sedikit. Satu, dua, tiga. Dia merawat. Jemaat. Pernah rawat orang sakit? Senang? Jengkel? Rawat mertua saja pakai mengomel, tapi orang, tapi sudahlah saudara mau. Saya bayangkan kalau orang rawat orang sakit itu pagi-pagi masak bubur, bisa? Siap air hangat, bisa? Ketuk pintu rumah penginapan dan tanya, om masih hidup? Kan dia harus cek. Sudah enam. Satu apa? Dua, tiga, empat, lima, rumah penginapan. Enam, merawat. Tujuh, dia memberikan dua dinar kepada orang itu, kepada pemilik penginapan itu. Dia berikan berapa? Dulu orang kerja satu hari dibayar satu dinar. Jadi kalau dua dinar adalah upah kerja selama jemaat. Hasil kerja dua hari bisa kasih orang susah. Yang Samaria tadi, hasil kerja dua hari, uang harian dua hari bisa kasih orang susah. Saya tanda ibu-ibu yang bilang bisa itu. Saudara, kira-kira itu tujuh hal yang dilakukan. Tuhan Yesus bilang, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bagaimana sekarang kita menjelaskannya? Jemaat, apa arti dari semua itu? Satu, siapakah orang Samaria itu? Saudara mau rindu jadi orang Samaria, bagaimanapun saudara tidak akan pernah jadi orang Samaria. Saudara mau semangat bagaimanapun tidak jadi. Kenapa? Baru tolong satu saja kita sudah pikiran. Apalagi tiap hari tolong orang ini. Mau jadi orang Samaria mesti tolong semua. Dan karena itu saya mau kasih saudara, orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Orang Samaria itu siapa? Orang Samaria itu siapa? Orang Samaria itu turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem ke Yeriko itu sebuah gambaran yang kalau kita bicara dalam konteks Palestina, mereka tahu Yerusalem itu kota kudus. Yerusalem itu kota. Makanya kita menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, apa? Ku rindu kesah. Sekali lagi, oh Yerusalem, oh Yerusalem, apa? Kota mulia, hatiku rindu kemana? Sama-sama tak lama, tak lama ku datang bawa siapa? Masuk tak lama lagi, tak lama lagi datang bawa siapa? Saya masuk. Tuhan Yesus dari Yerusalem kota kudus ke Yeriko kota terkutuk. Itu sebuah gambaran untuk menggambarkan Tuhan Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh rawa. Perjalanannya via Dolorosa. Dalam perjalanan susah sengsara itu Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang yang dirampok, dipukul berdarah-darah, hampir mati. Dan siapakah orang yang dirampok itu? Orang yang dirampok itu saya. Kitalah orang-orang yang dirampok dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko, berdarah-darah dan tidak bisa ditolong oleh siapapun. Siapakah yang merampok kita? Apakah yang merampok kita? Saya tanya banyak orang, siapa merampok kita? Apa merampok kita? Orang bilang iblis merampok kita. Saya bilang jangan cepat-cepat bilang iblis. Karena kadang-kadang iblis juga tidak tahu apa-apa.
Ada anekdot dulu bilang begini, satu saat iblis minta ketemu Tuhan Yesus. Tuhan, yuk ketemu dulu. Kenapa? Ayo ketemu dulu. Bagaimana? Saya mau berhenti dari iblis ini. Eh, kenapa begitu? Saya punya pekerjaan manusia su ambil semua. Yang kau maksud apa? Yang korupsi itu manusia. Itu uang korupsi juga mereka tidak bagi saya. Tapi orang bilang itu saya pun pekerjaan. Yang selingkuh itu manusia. Mereka baku ajak ke sana juga tidak ajak saya. Tapi orang bilang itu saya pun pekerjaan. Kalau begini-begini terus saya berhenti saja jadi iblis. Biar kasih manusia. Hei jemaat, kita dirampok oleh kerakusan kita. Kita dirampok oleh nafsu yang meluap-luap di dalam diri kita. Dalam keadaan sempoyongan hampir mati berdarah-darah itu, tidak ada orang bisa bantu kita. Tidak ada. Imam tidak bisa. Orang Lewi tidak bisa. Lalu apa pekerjaan para imam dan orang Lewi? Mereka adalah penunjuk jalan. Saya kira saudara ingat ketika saya bilang pada saudara, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Tidak ada yang berani bilang ke saya, kakak, yo, kemana? WC, titip. Tidak bisa. Masing-masing akan pergi sini. Orang tanya para imam, WC di mana? Itu. Oh, terima kasih. Hati-hati, ada anjing. Karena yang kita masing-masing bertanggung jawab. Saudara lihat dalam keadaan susah sengsara, tidak bisa ditolong itu, datanglah orang Samaria itu. Dia menolong kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Setelah kita sembuh, ini menarik sekali. Dia angkat kita, dia muat kita di atas keledai tunggangannya. Dia bawa kita ke rumah penginapan. Amin. Dan apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu adalah gereja Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Rumah penginapan adalah gereja Tuhan. Orang-orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan ini dititip oleh Tuhan di gereja. Tapi ada dua persoalan terjadi. Satu, ada banyak orang lari meninggalkan rumah penginapan dan tidak urus itu rumah penginapan. Di Surabaya ada yang begitu. Kenapa suara hilang? Yang Tuhan titip dia di rumah penginapan, tidak urus itu rumah penginapan, tapi dia hilang-hilang. Ada. Persoalan kedua adalah, ada banyak orang itu suka pindah-pindah rumah penginapan. Di Surabaya ada. Oh, ini kok lebih keras. Hari ini, minggu ini di GPIB, minggu depan di GSJA, minggu berikut di GBI, minggu berikut dia tidak gereja. Nanti sudah mau mati, tiba-tiba muncul kembali di GPIB. Ada di sini begitu. Dia tadi menyanyi. Oh tidak, tidak. Tadi kita semua menyanyi. Tuhan titip di rumah penginapan. Uruslah itu dengan baik. Aku menggantikannya ketika aku kembali. Saudara, Tuhan kalau kasih kita di situ, dia tidak kasih kita. Dia kasih kepada kita karunia-karunia, talenta-talenta, berkat-berkat untuk urus di situ. Saya pernah bertanya pada saudara, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Boleh jawab, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Amin. Mantap. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi ke surga sekarang? Saudara mulai tarik diri. Yang masih ada di dunia, uruslah itu tempat. Gitu toh. Supaya tempat itu menjadi tempat yang baik. Lanjut. Aku akan menggantinya ketika aku kembali. Dia kasih 2 dinar. Tuhan tidak pernah kasih kita urus segala sesuatu di dunia ini dengan kosong. Ada berkat, ada karunia, ada talenta yang Tuhan kasih. Tapi kita ini yang merasa terlalu susah, terlalu miskin dan tidak bisa. Setelah dia menyatakan itu, dia bertanya kepada orang yang tadi itu. Siapa sesama manusia dari 3 orang itu? Ya, dari orang yang dirampok itu, dari 3 orang siapakah sesama manusia dari orang yang dirampok? Kan terlalu gampang menjawabnya kan? Orang yang telah melakukan pertolongan itu, kan gampang sekali jawabannya. Tapi jawaban itu
adalah pertanyaan itu, maaf. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang paling merusak struktur berpikir dari orang Yahudi itu. Paling tidak ada dua. Satu, ini orang Yahudi, dorang ini, dorang merasa melakukan segala hukum Taurat itu sudah beres. Apalagi keselamatan datang dari Yahudi. Apalagi itu dia pemimpin agama Yahudi. Bagi dia, dia tidak butuh lagi itu orang Samaria yang akan menolong dia. Bagi dia melakukan syariat-syariat agama sudah cukup bagi dia. Kisah itu, pertanyaan itu merusak konstruksi berpikirnya. Kedua, ini yang akan jadi titik perenungan kita. Yang panjang-panjang tadi itu pengantar. Ini baru khotbah ini. Pertanyaan itu mengukur seberapa jauh perjalanan seseorang yang mengaku orang percaya kepada Tuhan itu dalam perjalanannya dengan Tuhan. Itu pertanyaannya. Pendeta Yandi tiap hari berkhotbah, apakah dia berjalan bersama dengan Tuhan? Belum tentu. Saudara ini rajin menyanyi tiap hari, berjalan bersama Tuhan? Belum tentu. Ada orang yang maha hadir di semua ibadah, dia hadir, pasti hadir. Lansia hadir, remaja juga hadir, pemuda hadir, sekolah minggu hadir. Pokoknya ibadah dari minggu sampai Senin, Senin sampai ini hadir semua. Bersama Tuhan belum tentu. Kenapa? Kenapa? Saya pakai contoh. Ini majelis dari Agape Kupang, Om Bobby namanya. Anggap saya dan Pak Bobby ini, kami dua tidak saling kenal. Kalau kami dua tidak saling kenal, satu malam saya dapat dia punya nomor telepon, saya telepon dia. Bobby, sebentar malam jam 12 malam bisa ketemu saya di depan rumah jabatan wali kota? Kira-kira dia mau atau tidak? Mau atau tidak? Tidak. Kalau dia ada ayam satu di rumah, saya pergi ke dia rumah, kira-kira dia mau kasih saya itu ayam atau tidak? Tidak. Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih Om Bobby ini mobil baru satu, kira-kira dia mau tidak? Oh, tahu juga dia mau. Saya kasih dia mobil baru satu, sudah Toyota Alphard lah kira-kira. Waktu Pak Bobby dapat Toyota Alphard cuma-cuma dari saya, ada perubahan tingkah laku dari dia ke saya atau tidak? Saya telepon jam 12 malam, datang atau tidak? Saya pergi ke dia rumah, ada ayam dia kasih atau tidak? Kenapa dia tiba-tiba baik begini? Kenapa dia tiba-tiba baik? Karena dia telah mendapatkan lebih duluan apa yang tidak bisa dia dapatkan dengan usahanya sendiri. Dia mendapatkan itu dengan cuma-cuma. Maka seluruh kebaikan yang dia buat ke saya hanyalah sebuah ungkapan terima kasih. Kalau orang memahami dengan baik keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya, dia tidak ada hitung untung-untung rugi dengan Tuhan. Tidak ada. Kalau dia mau hadir-hadir saja. Saya memimpin beberapa kali di sini, biasa orang banyak. Hari ini saya tahu pasti tidak banyak karena pas hari kerja, tidak apa-apa. Tapi saya membayangkan begini, kalau sesuatu itu penting dalam hidup kita, kita pasti menemukan jalan. Kalau kita rasa penting, contoh, jemaat, kalau sebentar pulang lupa handphone di gereja, datang cari atau tidak? Kenapa mau cari? Biarkan saja kos terdapat. Kalau kita lupa handphone, sudah mau sampai rumah, pasti, aduh papa tolong telepon ke gereja. Kenapa mama lupa handphone? Aduh tolong lihat siapa handphone. Tadi ibu duduk di mana? Saya duduk di semua bangku di gereja. Kenapa begitu? Karena mahal, karena penting. Mau sibuk bagaimana, mau susah ke mana, mau seperti apapun, menemukan jalan. Tapi coba kalau sebentar saudara pulang, saudara lupa tisu yang sudah dipakai, rencana mau buang ke tempat sampah, tapi karena tidak jadi, pas mau masuk rumah ingat, pulang kembali. Kenapa handphone saudara pulang, tisu saudara tidak pulang? Karena sesuatu kalau kita anggap tidak ada harga, kalau kita anggap tidak penting, lebih banyak kita menemukan. Kita tahu dalam pelayanan di gereja, banyak orang punya banyak alasan untuk meninggalkan pelayanan. Ini orang ada pakai baju seragam semua begini, tapi jangan salah omong, tersinggung dia, ambil kembali kompon baju, saya tidak menyanyi lagi. Ada pernah terjadi juga di burung. Pernah kok ada. Banyak orang mencari alasan untuk meninggalkan pelayanan.
berbeda pendapat sedikit, aduh, lebih baik bikin gereja baru. Apalagi kalau orang bilang, gereja di Surabaya terlalu banyak, mulai dari yang tidak ada makan sampai yang penuh dengan makanan. Nah, kita kalah sudah kalau begitu. Sesuatu kalau kita tahu penting, lebih banyak kita menemukan jalan. Saudara, kalau jalan bersama dengan Tuhan, saya suka pakai ini cerita. Saudara pernah ke pantai? Pernah rekreasi di pantai dengan teman-teman? Apalagi dengan alumni satu sekolah pernah? Di dalamnya ada yang cinta lama dulu itu ada? Kalau kita main-main di pinggir pantai itu kan air hanya sampai di sini. Senang sekali. Bisa sambil foto-foto kan? Pinggir pantai. Coba masuk barang 1 kilometer ke dalam. Perahu sudah mau tenggelam. Perahu mau tenggelam, tolong foto. Tolong foto. Yang gaya-gaya itu main hanya di pinggir-pinggir. Belum jauh. Tidak akan ada pengorbanan apa-apa di pinggir pantai. Tidak ada. Saudara pernah jalan kaki? Bisa kan? Tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat, kekuatan full ada pada kita. Orang kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini kan? Karena kekuatan full ada pada kita. Coba lebih jauh sedikit, naik ojol. Pernah? Yang motor, pernah? Itu anak pasti ibu yang di belakang bilang dia, adek, pelan sedikit. Tidak bisa ibu, sabun dada tidak kuat adek. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ibu hanya bayar 5.000. Memangnya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem ibu. Kalau ibu tambah 5.000 lagi ada rem. Tapi poinnya jelas, makin jauh perjalanan orang mulai ada rasa takut. Orang kalau mulai ada rasa takut itu mulai ada pengorbanan, mulai ada ketergantungan dengan Tuhan. Lebih jauh, pernah naik mobil bis umum saja pernah kok? Kalau di Surabaya di Jawa Timur jalan yang paling banyak berbelok-belok begini gimana ya kira-kira? Gimana? Kayak Atambua. Kemana yang kira-kira di pujalan agak belok-belok begini? Ke Soelai. Pernah duduk di samping driver atau tidak? Di samping supir pernah aku tidak? Saudara pernah rasa kalau tidak, kalau dia sudah lari terlalu kencang sampai bok, dia belum injak rem, kita yang mau angkat kaki injak begini pernah? Makin jauh berjalan itu kita rasa kita bukan siapa-siapa. Lebih jauh lagi, saudara pernah naik kapal laut begitu? Pernah? Di NTT itu menarik. Kalau kita naik kapal feri ke Sabu, woi, Pulau Selatan itu, woi. Apalagi musim timur, gelombang terlalu besar antara maju mundur, menarik sekali saudara. Kalau kita di atas, kita harus butuh 14 jam dari Sabu ke Kupang. Kalau kita di atas ini perak ini kapal mulai tergoyang-goyang, maju tidak, mundur tidak. Itu kalau lihat pendeta ada di atas, orang datang bilang, Bapak, kita ibadah di darat tidak ibadah Bapak, di laut Sabu kami ibadah di bagian persembahan. Kalau ibadah di tengah ombak itu, di tengah hafal itu tuh. Kalau kami ibadah di tengah ombak, waktu persembahan kami tidak pakai ini kantong-kantong persembahan, kami tidak pakai. Kenapa tidak pakai? Pertama karena memang tidak ada. Kok kapal bukan gereja kan? Tapi yang kedua, kami pakai dos yang besar. Kenapa harus pakai dos besar? Kalau kita ibadah di tengah gelombang, yang bawa persembahan itu datang, sekali kita isi tangan di saku begini, itu dapat berapa saja, semua langsung masuk. Dia begini. Tidak lewat otak. Beda kalau ibadah di darat. Beda atau tidak? Beda atau tidak? Beda, termasuk yang sebentar. Kalau kita ibadah di darat, menyesal sekali. Saya mau tanya lu jemaat, pernah ada yang datang di gereja dia singgah di kios? Pernah? Itu singgah buat apa?
tukar kasih besar, oh kasih kecil. Eh, kasihan ini. Memang kita butuh gelombang mungkin. Lebih jauh. Naik pesawat. Orang Surabaya ini pasti naik pesawat semua toh. Apalagi kalau naik yang Boeing Airbus terbang kira-kira 36.000 kaki. 36.000 kaki berarti kira-kira 12 km di atas udara. Kalau 12 km itu berarti, wih, itu dia belum jatuh kita sudah mati. Dia baru mati sudah gitu. Dia baru mati. Di 12 km itu saudara, kan sudah di zona aman itu. Sabuk pengaman sudah bisa dilepas. Dia sudah bisa jalan-jalan sedikit. Terus tiba-tiba lampu sabuk pengaman itu menyala dan ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali buat apa? Di ketinggian itu jago hilang Bapak. Itu mau kencing saja tunda. Dia akan balik dengan terang. Pas dia duduk ada anak kecil menangis ribut di sebelah, dia kasih tahu, "Adek, doa." Semakin jauh berjalan dengan Tuhan kita sadar kita bukan siapa-siapa. Bukan. Di ketinggian kira-kira 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. 900 km per jam itu cepat atau lambat itu? Terlalu cepat. Itu Rossi saja kalah. Apalagi yang ojol lebih kalah. Di kecepatan pesawat begitu itu, pesawat tabrak awan kan guncang kan? Guncang, oh itu menarik. Waktu tabrak awan guncang begini, yang orang Kristen semua langsung bilang, "Yesus." Saya belum pernah dengar orang maki di atas pesawat, belum pernah. Di sini ada yang biasa maki? Kumpul uang, beli tiket, suruh dia berangkat. Pas musim hujan itu. Saya yakin pulang langsung ada persekutuan doa di rumah itu. Saudara, poinnya adalah Tuhan mau ukur ini ahli Taurat ini. Seberapa jauh dia berjalan dengan Tuhan? Seberapa jauh dia mengandalkan Tuhan? Seberapa jauh dia sadar bahwa semua yang ada padanya itu kalau bukan Tuhan berkenan atasnya dia tidak mungkin. Saudara, tujuan itu penting. Saya akan bicara kira-kira tiga hal di sini. Satu, dalam ibadah kita, bagian memberi itu dia pun nama, di bagian respon ada satu tindakan yang menurut tata ibadah kita tertulis persembahan. Saudara mesti ingat baik-baik, dia pun nama persembahan bukan persumbangan. Persembahan itu kata dasarnya sembah, bukan sumbang. Jadi kalau saudara memberi sesuatu kepada Tuhan di dalam gereja itu bukan sumbang. Tidak ada orang lebih kaya dari Tuhan yang dapat menyumbangkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi dia tahu bahwa ini semua milik Tuhan. Jemaat, yang 1/10 itu 10% siapa punya? 10% siapa punya? Terus yang 90% siapa punya? Siapa punya coba? 1/10, 10% Tuhan punya. Yang 90% Tuhan punya juga. Jadi 100% Tuhan punya. Semuanya Tuhan punya. Kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Saya bawa materi di satu tempat di Balikpapan, dorang tanya. Terus saya tanya dorang, kalau saudara setuju bahwa 100% itu milik Tuhan, kalau kita kasih 1/10 bisa kok tidak kepada Tuhan? 10% bisa kok tidak? Bisa kok tidak? 20%? 30? Kalau ame semua kasih di Tuhan? Kan semua dia punya. Kita saja yang suka klaim 90% kita punya. Akhirnya kita pusing. Jemaat. Di satu tempat makan, ada orang makan. Oh memang di tempat makan orang makan. Kalau di tempat makan orang tidur namanya tempat tidur.
ada orang makan, ada pengamen. Ini pengamen, ini dia datang, dia menyanyi seadanya. Ku ingin saat ini engkau. Terus dia kasih keluar dia punya tempat itu. Orang kasih uang, berapa? 500, 1000, paling tinggi 2000. Dia jalan. Di tempat makan yang lain, ada orang makan. Ada juga pengamen. Tapi pengamen yang satu, dia datang dari satu meja ke satu meja ke satu meja. Dia bilang, Pak, Ibu, boleh saya menyanyi? Boleh. Oke, kalau berkenan mau saya nyanyikan lagu apa? Ada request lagu untuk saya nyanyikan? Terus waktu minta dia mulai menyanyi. Dia pastikan orang-orang sudah mendengar dengan baik. Baru dia kasih keluar dia punya tempat uang. Dia dapat uang berapa? 500, 5000, 10000, 20000. Di tempat makan yang lain. Ada makan, ada pengamen. Tapi pengamen yang satu ini, dia ambil tempat di pojok, bawa sebuah pengeras suara. Dia tidak mau mengganggu siapa-siapa, tapi di sampingnya ada banner, di bawah banner itu ada kepingan-kepingan CD. Di atas banner itu tertulis 20% dari penjualan kepingan-kepingan CD ini dipakai untuk membantu pendidikan di satu kampung tertentu di mana. Habis makan ada yang tanya, "Adek, satu kepingan CD berapa?" 50.000. Ada yang minta satu, ada yang minta dua, minta nomor rekening. Dia dapat lebih dari 50.000. Saudara lihat, sama-sama di tempat makan, sama-sama menyanyi, sama-sama namanya pengamen. Kenapa ada yang dapat lebih, ada yang dapat sedikit? Di tempat makan yang pertama, yang datang menyanyi seadanya, ku ingin saat terus kesikul. Dia dapat sedikit karena dia hanya memandang uang pakai mata saja, mata kepala. Orang yang memandang uang pakai mata kepala itu segala sesuatu ukurannya uang. Dia mau berteman dengan orang yang penting ada. Dia mau dihina-hina yang penting dapat. Dia mau pergi ke sana yang penting asal ada. Ukuran-ukurannya uang semuanya. Hitung-hitungannya hanya uang. Dan orang yang begitu dia dapat uang, koma, tapi receh. Pak Pendeta, saya pun teman dia begitu-begitu tapi dapat uang banyak. Iya, dia tahu kumpul uang tapi tidak tahu menjadi bahagia. Dia tahu menjadi kaya tapi tidak tahu cara menikmati. Kami di kampung saya nasihat banyak orang. Ada orang kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, "Pendeta, yo, saya ada di Surabaya. Enak kok pesiar-pesiar." "Tidak, Pendeta. Lalu saya di rumah sakit Dr. Sutomo, Pendeta. Sudah dapat rujukan dulu baru dia pergi sana." Kok dengan diri sendiri sekikir begitu? Apalagi dengan orang lain, apalagi ada yang dia kasih persembahan tuh. "Bapak, kenapa kasih sampai lipat tangan begitu?" Dia bilang, "Pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu." Saya bilang, "Iya, saya mengerti. Tapi saya tahu." Dia, "Pendeta tahu apa?" "1000. Makanya engkau begini. Kalau 100 tidak mungkin begini. Kemungkinan besar begini. Sudah begini lagi pakai sengaja batuk lagi." Karena hitung-hitungan, ukuran-ukuran hanya uang. Saya punya cerita satu yang beberapa teman tidak suka. Tapi saya cerita terus. Kedamanya saya pun cerita. Kalau saudara-saudara tidak suka, saudara bikin cerita lain, kan? Tak cerita begini. Ada satu waktu, ada pendeta datang toh di satu acara. Duduk dekat ada nenek tua satu, nenek janda tua. Ini janda bilang begini, janda tua begini, "Pendeta, tanggal 14 nanti bisa pimpin ibadah di rumah?" Pendeta bilang, "Aduh, itu saya sibuk. Pas ada jadwal, nanti penatua saja yang pergi boleh?" "Oh iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa." Dorang ambil makanan, bulan datang duduk basa-basi pendeta tanya, "Mau bikin acara apa?" Terus nenek bilang begini, "Oh begini pendeta, saya punya anak yang pertama baru saja dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit." Pendeta bilang, "Sabar dulu, tanggal berapa, tanggal berapa?" Terus ini nenek bilang, "Tanggal 14. Dia bilang, "Oh, tadi saya kira tanggal 4. Kalau 4 saya sibuk, tapi 14 boleh, boleh." Kenapa saudara tertawa macam kuat sekali? Saudara maksud apa? Ya, saudara lihat ya, kalau ukuran-ukurannya ya uang, aduh, jadi repot semua hal ya. Jadi repot semua hal. Saya di kampung sana, saya bilang, "Eh, kalau memberi persembahan itu tidak usah ada
pengumuman-pengumuman di sini. Terima kasih kepada keluarga Manobe yang telah memberi 200 ribu untuk membantu. Terus keluarga Manobe bangun bilang, tidak usah, biar Tuhan saja yang tahu. Tidak ada orang berjasa bagi Tuhan, tidak ada. Di tempat makan pertama, di tempat makan yang kedua, sama-sama pengamen. Kenapa dia dapat lebih banyak? 5 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Karena dia tidak sekedar memandang uang dengan mata kepala saja, tapi dia memandang uang dengan mata kepala dan dengan otak. Dia harus mengeksplor semua karunia talenta yang ada padanya. Dia mesti belajar semua lagu. Karena kalau dia berani tawar orang, mau saya menyanyi lagu apa? Kan dia harus tahu lagu. Bayangkan kalau dia tanya saya, Pendeta Yandi, Pak Pendeta, mau saya menyanyi lagu apa? Terus saya bilang, Ikan Naik di Pantai. Dia pusing. Dia mesti tahu banyak lagu tuh. Saudara tahu, banyak orang Tuhan kasih 2 dinar, kasih karunia, kasih talenta, tapi tidak pakai itu talenta. Dia pakai. Bahkan ada, tidak ada talenta. Jangan omong sampai talenta, suruh berdoa saja tidak mau. Ada beberapa bapak-bapak yang kalau ajak ke ibadah kaum bapak, dia mau. Tapi dengan syarat. Kalau saya pergi, jangan suruh saya doa. Berani suruh saya doa, saya doa. Di Ebenezer ada begitu. Siapa punya suami, coba jujur saja. Kan dia rasa, padahal di satu Surabaya ini dia paling cerewet. Cerewet begitu, tapi jangan coba-coba suruh doa makan. Pak, sebentar bapak boleh doa makan. Sembarang saja. Ada yang ada karunia, ada talenta, tapi tidak mau menyanyi. Dia hanya duduk di situ, nilai-nilai orang punya menyanyi. Singer menyanyi, suara macam piring pecah. Tapi paksa diri menyanyi. Kalau yang kau mau, kau menyanyi tuh. Di sini ada yang tim penilai. Yang hanya duduk nilai-nilai orang, padahal dia tidak pernah juga. Yang penting dia nilai orang. Ada. Dia faham apa? Dan jawab itu dari masalah itu. Ada, saya senang ini ibu-ibu tadi bisa menyanyi PKP. Bagus itu, menyanyi begitu. Saya suka bilang di mana-mana, ada yang tahu menyanyi tapi pendeta dari mimbar, ada paduan suara? Solo? No. Tapi kalau sampai bilang gubernur Jawa Timur dan ketua majelis sinode GPIB akan beribadah bersama-sama di Ebenezer. Wih. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian dan kata sama, ini namanya karunia makam puji begini. Di sini ada yang dapat itu karunia. Ya. Saudara, hati-hati mengelola itu perbedaan-perbedaan toh. Kita mengelola perbedaan ini repot. Kalau kita tidak tadi mengeksplor yang ada pada kita. Kita ini saudara, kalau kita tidak mau mengeksplor apa yang Tuhan kasih pada kita, punya kecenderungan kita hanya menilai orang lain. Kita tidak akan pernah jadi berkat. Akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah lanjut usia, mungkin karena sudah sakit, mungkin karena kecelakaan. Tapi waktu orang duduk merenung dan bilang, dia biar begitu, tapi sudah banyak sekali jadi berkat itu. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Lama-lama dia baru muncul di depan pintu, orang-orang baku korek bilang, kau lihat beban sudah muncul. Ketiga, di tempat makan yang ketiga itu, kenapa dia dapat uang dengan lebih banyak, di atas 50 ribu? Karena dia tidak sekedar memandang uang dengan mata dan otak saja, tapi dia memandang uang dengan mata, dengan otak, dan dengan apa? Hati. Dia memandang uang dengan hati. Nah, hati saudara, dia dapat lebih, tidak untuk dirinya sendiri. Saya pernah bilang pada saudara, ada 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Yang satu, ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia, 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Yang orang pertama cepat-cepat terima karunia menerima, tinggal karunia. Orang kedua garuk-garuk kepala ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian orang dua berjumpa di satu perempatan jalan. Yang punya karunia memberi itu ada duduk di atas mobil mewah, satu tanda sukses ini. Saya tidak berotot teologi sukses, tapi ada poin yang sama-sama. Koin orang sukses. Yang punya karunia menerima itu lagi duduk minta-minta di pinggir jalan. Waktu orang dua baku lihat begini,
Terus dia bilang, hei, perasaan itu hari yang kau dapat karunia memberi, kenapa sekarang kau lebih mapan dari saya? Dia bilang, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Engkau itu kan dapat karunia menerima, jadi di mana-mana Tuhannya begini. Saudara, saya ukur kita punya pemberian ini. Saudara, kalau punya hati untuk memberi bagi pelayanan, bagi diakonia, bagi lain-lain, kalau ada hati segera saja. Kenapa? Kita kalau sudah semakin banyak uang ini kita mau kasih, jangankan untuk apa? Untuk mama kandung saja kita pikir. Saya tidak tahu di sini, tapi kami di kampung ada yang mau kasih uang di depo mama kandung, saya pakai sembunyi. Ambil cepat, ada setan. Di mama kandung ini, kalau mama yang berjasa kepada kita saja kita hitung-hitungan, apalagi pada orang yang tidak berjasa, apalagi kepada Tuhan. Kan kita tidak dapat lihat Tuhan toh. Tuhan itu paling sering dikorbankan. Tuhan paling sering dikorbankan. Saya punya video satu beredar luas ketika saya bilang begini, kalau jam 5 sore ibadah, jam 5 pesta, pilih mana? Pilih mana? Pilih. Ya, pilih pesta tidak apa-apa. Jangan terlalu rohani-rohani juga. Yang menjadi soal itu adalah alasan memilih. Kami di kampung kalau kita tanya, Bapak, kenapa tidak pergi ibadah tapi pergi pesta? Dia bilang, aduh pendeta mohon maaf, tuan rumah undang langsung. Wih, kalau tuan rumah undang langsung itu perasaan, aduh, wih, tidak bisa. Karena tuan rumah undang, tapi saya bilang kalau pendeta Yandi yang tanya jangan jawab begitu ya. Bapak kenapa tidak ibadah tapi pergi pesta? Minta maaf pendeta Yandi, tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung. Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung? Supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang, sekarang. Nah, Tuhan itu karena kita tidak lihat dia, jadi kita paling gampang mengorbankan dia. Doa itu bicara dengan Tuhan. Amin? Yakin? Mantap? Memang saya akui juga. Tapi saudara tahu, masa ikut ibadah ke pendeta yang cebian. Bapak ibu saudara-saudara, mari semua tenang, kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata mau berdoa, separuh begini. Di Ebenezer juga ada yang begitu. Jadi Tuhan paling gampang kita kurbankan. Tuhan paling gampang. Saudara, kita punya banyak hal, itu bagian pertama. Bagian kedua, ini semua jam 8 kita mesti habis. Kedua, satu-satuan Yesus diberi sebuah pertanyaan yang sangat menjebak. Pertanyaan itu yang begini, boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan itu jawabannya gampang, resikonya berat. Kalau Tuhan Yesus bilang boleh bayar pajak kepada kaisar, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak waktu itu terlalu mahal. Tapi kalau Tuhan bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah, pasti dia ditangkap. Terus Tuhan Yesus bilang begini, tunjukkanlah kepada koin untuk pembayaran pajak itu dong. Kasih Tuhan Yesus tanya, gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, tapi berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Itu bukan soal perpuluhan, itu bukan soal uang. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Karena pada uang itu ada gambar dan tulisan kaisar, kasih kaisar. Tapi Alkitab mengatakan, kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu pada Tuhan, dan bukan uangmu. Apa yang bisa kita berikan pada Tuhan? Yang paling berharga kan? Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Hidup kita lah yang kita persembahkan pada Tuhan. Ada orang kasih uang, tapi tidak kasih hidupnya. Ada jemaat yang bisa bilang sama Bapak, saya memang tidak pergi ke gereja Bapak, tapi persembahan sampai. Ah, di surga tidak ada kios jual Indomie. Kita tidak kumpul uang untuk buka kios di surga. Persembahan diri. Kalau diri saja bisa kita berikan kepada Tuhan. Kita jangan omong yang lain-lain. Ada satu orang, dia punya toko kecil, satu jual tas. Untuk waktu yang cukup lama dia suka memberi 20 juta untuk membantu pekabaran Injil. Jadi saya tanya dia, Bapak,
20 juta per bulan itu tidak besar kah? Dia lihat saya dan sedikit tertawa. Kan saya tahu bahwa dia hanya punya tempat usaha itu kok. Dia bilang begini, 20 juta mahal. Saya bilang mahal. Terus dia tanya saya, Tuhan Yesus mati bagi kita itu lebih mahal dari 20 juta atau lebih murah? Saya diam, kan saya tahu pasti lebih mahal kan. Ya Pak Pendeta, toko ini Tuhan punya. Kalau saya angkat, saya kasih, saya percaya Tuhan yang siapkan bagi saya sangat percaya Tuhan siapkan bagi saya. Itu yang membuat bisa berwaktu-waktu saya melakukan hal ini. Memang memberi itu kalau tidak dari hati, tidak dari iman, tidak bisa. Karena di mana hartamu berada. Saya pernah kasih persembahan, memang persembahan itu harus disiapkan di rumah. Kalau sampai sini boleh ambil-ambil, kita bisa ambil salah. Saya pernah terjadi dua kesalahan dan itu berat. Saya pernah isi yang 100 itu, rencana 10 ribu. Masuk 100 itu saya menyesal. Itu pertama. Kedua, saya ke satu tempat. Kalau tidak salah di Ende itu. Saya turun pesawat, orang suruh tunggu, Bapak ini harus langsung Bapak pimpin ibadah. Oke, saya langsung siap ambil toga pakai pimpin. Persembahan habis, saya kasih. Habis ibadah saya duduk lepas toga, coba ada uang di dalam. Nah, ini uang yang saya mau kasih persembahan ini. Lalu tadi saya isi apa? Baru saya ingat, tadi itu uang itu satu tempat dengan boarding pass. Jadi yang saya isi itu boarding pass. Saya punya nama lengkap di situ. Pendeta isi boarding pass. Jadi pendeta itu siap, tolong siap dari rumah, tolong siap dari rumah. Kesian, saya kerasa terhina bagaimana dengan itu. Berikanlah dirimu. Itu ketiga terakhir. Berilah dirimu sebagai persembahan yang hidup. Kalau saudara dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan mesti kelihatan dalam hidupmu. Saudara, orang yang tahu tujuan ini, tujuan hidupnya, dia mengabaikan banyak hal. Karena tujuan itu terlalu penting, dia fokus di tujuan. Tidak ada waktu bagi dia untuk iri hati. Tidak ada waktu bagi dia untuk tersinggung karena hal-hal di depan itu lebih tinggi. Dan dia pun hidup ditujukan untuk sesuatu yang memuliakan Allah. Itu tujuan hidupnya. Ada banyak orang yang suka iri hati. Iri hati ialah, lebih baik saya rugi asal engkau rugi lebih banyak daripada saya untung tapi engkau untung lebih banyak. Ada dua orang tukang iri hati, orang dua sama-sama berdoa. Karena Tuhan tahu dorang dua tukang iri hati, Tuhan suruh malaikat, malaikat tolong tangani dorang. Malaikat datang, malaikat bilang, karena kamu dua biasa iri hati, Tuhan minta hanya satu yang berdoa. Tapi yang satu tidak usah berdoa. Tapi yang berdoa itu kalau dia minta sesuatu, yang tidak berdoa akan dapat dua kali lipat. Jadi kalau Pak Pendeta Yance berdoa, minta satu motor, Pendeta Yandi yang tidak berdoa dapat dua. Di antara kamu dua siapa berani berdoa? Dua-dua tidak mau, dua-dua tidak mau. Akhirnya harus tarik lot kan. Waktu tarik begini Pendeta Yandi yang harus doa. Pendeta Yandi pikiran ini, kalau saya minta kaya, nanti Pendeta Yandi lebih. Wah, saya pikiran. Akhirnya saya bilang, sudahlah Tuhan, kasih saya punya mata buta satu. Kalau Pendeta Yandi buta satu, Pendeta Yandi buta. Buta satu rugi atau tidak? Buta satu rugi atau tidak? Tapi lebih senang kan lihat orang buta dua. Dua. Itu manusia iri hati. Wih, di GPIB Ebenezer ada yang begitu. Oh tidak ada. Sumati semua orang yang begitu. Persekutuan ini saudara, butuh hati yang tulus-tulus saja toh. Hati yang terbuka. Hati yang baik, yang datang untuk menyembah Tuhan, yang datang untuk memuliakan Tuhan. Datang dalam sebuah persekutuan yang indah. Aman sudah toh? Saudara,
apalagi minta maaf, apalagi ibu-ibu tuh. Ibadah-ibadah itu yang paling banyak ibu-ibu. Ada teori bilang laki-laki lihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami bapak-bapak, suami-suami, laki-laki kalau duduk sama-sama begini, ada seorang perempuan cantik masuk, serempak kami punya kepala bisa begini. Tapi kalau istri yang duduk di sebelah baru lihat begitu akan jadi masalah. Itu perempuan cantik masuk, kami punya kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah. Tapi ibu-ibu, nona-nona duduk sama-sama, ada laki-laki ganteng masuk, orang biasa-biasa saja, tidak histeris. Kalau ada yang reaktif itu kecil saja. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Rok agak pendek, tas agak besar, sepatu agak tinggi. Itu coba lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Nanti dorang biar duduk separuh bilang begini. Yang sebelah sudah lihat dia pakai bibir bilang. Kadang-kadang tiga. Kacolah itu ibadah. Amin. Nah ini gereja ini butuh begitu. Kita lewati lebih baik dari yang begitu. Datang gereja itu mesti diam-diam sudah. Menghadap Tuhan dalam doa, ibadah bersama-sama. Ada yang perlu kita pakai untuk pelayan, pakailah sudah. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Hilang itu suara, tidak apa. Pokoknya pakai begitu. Saudara-saudara, Tuhan tahu kita ini siapa kan? Kalau dia izinkan, dia tahu anak-anak yang memberi untuk Tuhan itu. Dalam persekutuan Tuhan dan Tuhan Allah tidak ada jerih payah yang sia-sia, tidak ada kok. Tidak ada. Dan saudara tahu bahwa itulah yang membuat kekristenan itu sampai hari ini akan tetap ada, sampai kapanpun. Penindasan secara masif dan sistematis dinyatakan kepada kekristenan, tapi dia menemukan sebuah jawaban yang hebat. Makin dibakar ya makin merambat. Makin dibendung dia makin tambah tinggi. Karena Tuhan menyertai gerejanya.